Countdown menuju kick off. Dan sesaat lagi persaingan sengit akan tersaji untuk Anda dari Pakansari Bogor. Kick off babak pembuka sudah berlangsung. Tim tuan rumah Persikabo 1973 dengan jersey hijau 73, Paulo Sitanggang akan masuk menggantikan Fareza Sudin. Inilah peluang Irsad Maulana, Vergonzi set up, deflected shot dari Elisa Pasna, kemudian sundulan juga masih mampu dihadang Saru Trisna Fadila, kurang beruntung tadi. Elisa Pasna melihat tendangannya yang terkena defleksi dan juga mistar, kemudian follow up-nya. Peluang lagi bagi Irsad Maulana. Coba lewati tendangan yang terus disajikan di sisi kanan dari Alvin Tuasalamoni. Paulus Sitanggang, Irsad Maulana. Munadi tadi di posisi tepat untuk menghentikan tekanan bagi Persikabo di zona pertahanan. Elisa Pasna, Dwi Septiawan, Hanis Sagara, Jardel, Hanis Sagara, Paulus Sitanggang, peluang bagi Persita. Paulus Sitanggang! Biasa diciptakan oleh Paulo Sitanggang, masuk belum lama dari bangku cadangan, menjadi impact player yang tepat bagi Pendekar Cisadane, tim yang berupaya untuk mencuri poin dari kandang Persikabo 1973. Harus menunggu hingga menit ke-90 aksi Paulo Sitanggang terlepas di tiang dekat dan mampu memberikan satu tendangan keras yang gagal dihalau oleh Sahrul Trisna Fadila. Hanis Sagara tidak pernah menyerah untuk berkreasi. Terupasnya melibatkan Paulo Sitanggang terlepas seorang diri dengan gerak tipu. Mampu mengelabui Sahrul Trisna Fadila. Satu finishing yang begitu memukau dari Paulo Sitanggang. Sepertinya akan mempersembahkan satu poin penting yang akan dicuri oleh Pendekar Cisadane dari perjalanan mereka ke Bogor di Stadion Pakansari. Satu pukulan telak bagi kepercayaan diri tim tuan rumah yang setelah unggul cukup lama melalui gol Komarudin harus rela keunggulan itu sirna di menit-menit akhir persaingan laga dramatis. Dua tim yang tentunya sangat menginginkan mengakhiri tren negatif tanpa 3 poin, tapi sepertinya harus.